Hai hai hai, welcome back to my channel. Hai Richa. Yee. Hari ini aku mengambil alih channelnya Mas Kade. Jadi aku hari ini bukan makan ya teman-teman. Hari ini aku mau main permainan yang sangat ingin aku mainkan dari waktu ini. Sebenarnya dari dulu, dari aku kecil. Tapi sayangnya waktu aku kecil tidak bisa memainkan ini. Karena ini harganya lumayan mahal di saat itu. Dan aku tidak bisa punya. Jadi aku belinya sekarang. Apa itu? Ini adalah rumah-rumahan teman-teman. Ini rumah-rumahan. Ini dream castle gitu. Dia tuh kayak ada boneka kecilnya gitu di sini tuh. Aku beli yang ini. Jadi nanti aku akan bikin kastilnya dan jadinya akan seperti ini. Mari kita buka. Warnanya pink lucu. Harusnya aku pakai baju pink, tapi aku nggak punya baju pink. Wow, banyak sekali. Ada Mas Kade lagi nontonin aku, jadi nanti kalau aku susah, sulit buat bikinnya, nanti dibantuin sama Pak Suami, ya kan? Dan ini. Oke, mari kita mulai. Sebenarnya waktu ini aku udah sempat bikin, udah bikinin video juga, tapi gagal bikinnya teman-teman karena susah. Di sini udah ada cara bikinnya. Ternyata aku baru lihat kemarin waktu pertama kali aku bikin, aku nggak lihat ada ini teman-teman. Terus aku salah. Nyanyi aku harus keluarkan dulu semuanya. Jadi baru segini, ini kerangka di bawahnya. Terus sekarang tinggal pasang yang di atasnya. Kita pasangkan tiang-tiangnya. Apa sih tiang yang namanya ya? Semoga nggak salah ya. Kalau teman-teman pengen beli ini juga, kalian bisa klik link di kolom description. Ini aku belinya di Shopee. Harganya murah teman-teman, sekitar 200 ribuan. Ada yang lebih kecil tuh, ada yang juga lebih murah. Ini dia harganya lebih murah. Itu isinya 105 pieces. Waktu ini yang bikin aku gagal itu, aku masang itu satu-satu gitu loh. Yang kotak, terus kotak, terus kotak. Terus pas sudah selesai itu aku bingung kok kurang. Ternyata masangnya itu salah. Harusnya sekalian gitu langsung pasang kayak gini. Bagian ini nih kadang ada yang nggak mau masuk gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau yang bikin yang kayak gini, itu harus dibantu oleh orang biasa. Tuh. Ini rangka satu jadi lantai dua. Nah, bagian ini habis. Apa namanya nih? Bagian rumah yang ini apa namanya? Atap. Okay.
aku nggak kelihatan. Kang, tukang. Nah, sekarang kita bikin pagernya. Tuh kan kurang. Harusnya saya masang ini di sini. Ini kita cabut dulu. Ya. Ya. Kita pasang pagar. Gimana cara masang pagar nih? Ini bagian lantainya, teman-teman. Nah, ini aku lagi pasang lantai sama temboknya, teman-teman. Harusnya aku pasang lantai sama temboknya itu waktu kerangka yang lantai satu ini kerangkanya udah selesai. Terus aku langsung pasang temboknya, tapi aku malah langsung pasang dua lantai ini. Jadinya susah deh pasang tembok-temboknya dan aku harus ngelepas lagi gitu. Jadi buat teman-teman yang beli ini, kalian selesaiin dulu lantai satu sama plus tembok-tembok dan lantainya, baru kalian lanjutin ke lantai dua, oke? Udah jadi, ini lantai duanya. Ada tempat baca buku, ada tempat bersantai, terus ada tempat ngobrol-ngobrol. Terus untuk di lantai satunya ada dapur, ada ruang tamu, ada tempat baju, dan di halamannya ada tempat bermain, tempat perosotan gitu, teman-teman. Mari kita bikin cerita. Aku berdiri aku jatuh. Ini tempat aku ganti baju, teman-teman. Baju
santai. Jadi kalau aku ingin istirahat, aku di sini teman-teman. Nah, kalau ini ya tempat aku baca buku. Aku suka baca buku. Jadi aku punya ruangan khusus buat baca buku supaya aku konsentrasi baca bukunya. Kalian suka baca buku nggak? Kalian harus suka baca buku biar pintar. Nah, kalau di sini tempat kita ngegosip. Jadi kalau aku lagi ngobrol-ngobrol sama Lili, aku diam di sini sambil cari angin, sepoi-sepoi. Oke, sekian dulu video aku hari ini bikin rumah-rumahannya. Buat teman-teman yang pengen punya yang kayak gini juga, kalian bisa klik link di kolom description di bawah. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye, love you. Bye.